cara merawat Beauty Blender Lumai Colors yang baik dan benar. Sebelum itu, aku mau kasih tahu kenapa kalian itu harus punya Beauty Blendernya Lumai Colors ini. Jadi, Beauty Blender Lumai Colors ini tuh soft dan bouncy banget. Gak percaya? Aku kasih lihat ya. Ini versi belum dibasahin ya. Lihat deh, halus banget dan bouncy. Aku kasih lihat juga versi yang sudah dibasahin ya, atau sudah lembab. Tuh, dia langsung besar 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan makin bouncy dong. Nah, sekarang langsung cus kita bahas cara merawatnya. Yang pertama, jangan lupa untuk membersihkan Beauty Blender setelah dipakai. Penggunaan sabunnya itu dapat disesuaikan aja ya. Bisa juga menggunakan sabun khusus untuk alat makeup. Dan jangan membersihkan Beauty Blender dengan kuku ya, tapi menggunakan jari. Lalu dipijit pelan-pelan hingga tidak ada sisa makeup yang menempel. Lalu diperas hingga tidak ada lagi air yang menetes agar lebih cepat kering. Kedua, setelah dicuci jangan langsung disimpan di tempat yang kedap udara. Biarkan aja dia mengering terlebih dahulu dengan adanya udara. Bisa dengan disimpan di tempat khusus Beauty Blender seperti ini, atau di alasi tisu untuk menunggu dia hingga kering seperti bentuk semula agar tidak adanya jamur di Beauty Blendernya.